Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Cosmos Arena. Cosmos Arena merupakan stadion peninggalan Piala Dunia 2018 lalu di Rusia, di mana selama gelaran Piala Dunia 2018 stadion ini bernama Samara Arena, di mana pembangunan stadion ini dimulai sejak tahun 2014 dan resmi dibuka pada tanggal 28 April 2018, beberapa bulan sebelum gelaran Piala Dunia 2018 dimulai. Samara Arena ini memiliki kapasitas mencapai 44.918 penonton dengan dua tingkat tribun, di mana memiliki warna single seat gradasi biru, putih, dan hijau dengan model gradasi vertikal yang begitu padu. Untuk bagian atas tribunnya cukup unik, di mana membentuk lengkungan-lengkungan yang seperti kelopak bunga, dan untuk atapnya sendiri ini berbentuk dome yang begitu indah jika dipandang. Selama gelaran Piala Dunia 2018 lalu, stadion ini menjadi salah satu venue pertandingan di babak penyisihan grup dan pertandingan yang ikonik antara Inggris dan Swedia, di mana rata-rata kehadiran penonton di stadion ini selama Piala Dunia 2018 mencapai 40.000 orang setiap pertandingan. Untuk biaya pembangunan Stadion Samara ini dikala itu mencapai 320 juta dolar atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Setelah gelaran Piala Dunia 2018 usai, penggunaan stadion ini diserahkan kepada klub lokal yakni FC Krylia Sevetov Samara. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.